Assalamualaikum, teman-teman. Di video kali ini, saya akan membagikan beberapa video paling mengerikan penampakan hantu. Oke, langsung saja kita ke videonya. Video berikut ini dari seorang YouTuber ghost hunter berasal dari Arab Saudi bernama Abdullah Al-Anbari. Dia melakukan penelusuran di tempat bangunan apartemen yang sudah terbengkalai. Terlihat dalam video tersebut, tiba-tiba pintu di dalam apartemen tersebut bergerak sendiri, tanpa ada yang menyentuhnya. Seketika dia masuk ke dalam salah satu toilet apartemen tersebut, tiba-tiba pintu toilet tersebut tertutup dengan sendirinya. Lalu dia bergegas keluar dan pergi ke area tangga apartemen, dan dia melihat ke atas, terlihat ada sesosok bayangan hitam. Lalu dengan sengaja dia naik ke atas untuk mengejar bayangan tersebut sambil membacakan ayat kursi. الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آية الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نحن أقوى منك نحن أقوى منك أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بالله أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق Tampak dari sebuah kamera CCTV, salah seorang anak yang sedang bermain boneka sendirian, terlihat dengan sangat jelas salah satu boneka bergerak sendiri, hal ini tak disadari oleh si anak. Tidak sampai di situ, ketika sedang belajar tiba-tiba kertas seperti ada yang menghembusnya. Dengan sontak anak tersebut berlari karena ketakutan. Saking penasaran anak tersebut kembali untuk melihat tetapi kertas dan mejanya pun ikut bergerak.
Video berikut ini diambil dari YouTuber Ghost Hunter yang berasal dari Thailand, Jang Wafe. Seseorang ingin melakukan uji nyali dengan tidur di komplek kuburan massal. ไม่หมายถึง2ฝานี่คือ1 1ร่างกายคนใช่มั้ย1ร่างคนใช่อือ2ฝา1ร่างคน4ฝาก็2คนหันเข้าหากันอันนี้คือล้มหลวมนี่คือต้องบอกน้องๆนะครับยังไม่มีศพนะครับถ้ามีเขาจะบกปูนอย่างมิดชิดเลย Ketika dia sedang melakukannya terlihat jelas tiba-tiba seperti ada yang menarik bajunya sontak membuatnya ketakutan dan dia berlari ke arah timnya sepertinya penunggu kuburan tersebut merasa terganggu oleh kehadiran mereka bahkan saat dia sudah kembali bersama timnya dia tetap diganggu terlihat jelas baju YouTuber tersebut seperti ditarik sangat keras hingga dia terseret ke belakang Dalam video terekam jelas penampakan pocong di sebuah lahan kosong. Tidak diketahui pasti lokasi tersebut berada di mana. Teman-teman, sampai di sini dulu video dari saya. Terima kasih banyak sudah nonton videonya. Jangan lupa subscribe channel ini.